Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Lama saya sudah nggak upload YouTube ya. Baik. Kali ini saya akan berbagi tip atau trik bagaimana caranya kita menyimpan foto ataupun video di HP kita tapi tidak muncul di galeri. Bagaimana caranya? Ayo simak video ini ya. Langsung saja ya, kita masuk ke galeri. Oke, kita masuk ke galeri ya. Kita cari galeri ya. Galeri. Nah, ini kita klik galeri. Misalkan kita akan menyembunyikan foto ataupun video biar tidak muncul di galeri ini. Saya ambil salah satu ya, saya contohkan ini ya. Kemudian foto ini saya ambil tadi ya, tadi pagi saya ambil foto ini. Oke, kita cari tahu foto ini tersimpannya di mana ya. Untuk mengetahui penyimpanan foto ini, kita ke pojok kanan atas, ada titik tiga, klik pojok ini, klik rincian. Foto ini diambil pada tanggal 19 Juli 2020. Nah, penyimpanan internal DCM kamera gitu ya. Oke, kita kembali ya. Kita ingat-ingat penyimpanannya ya, di internal DCM kamera. Disitulah foto ini tersimpan. Kita kembali langsung ya. Kita cari filenya ya. Filenya masuk ke file saya. Masuk tadi itu internal DCM kamera ya, masuk ke penyimpanan internal, cari file DCM, cari folder kamera ya. Oke, nah foto ini ya yang tadi muncul di galeri kan foto ini. Kita bagaimana caranya foto ini tidak muncul di galeri? Caranya begini ya teman-teman, tekan lama foto ini. Nah, setelah muncul checklist di samping ya, di samping kiri ada tulisan ada checklist, kita pindahkan. Nah, intinya kita memindahkan foto ya, kita pindahkan fotonya, klik pindahkannya di kiri bawah, kita kembali masuklah kita ke internal. Nah, ini yang pentingnya ini. Kita simpan foto ini di folder Android, cari folder yang namanya Android ya. Android. Nah, ini sudah ada ya folder Android. Di bawah DCM ini ada sudah folder Android. Kita masuk ke folder Android. Masuk lagi ke folder OBB. OBB ya. Simpanlah foto ini di sini, pindah ke sini ya. Tekan. Ini sudah tersimpan fotonya di sini ya. Ini sudah tersimpan di sini fotonya. Maka semua foto ataupun video yang ada di folder ini, folder OBB ini tidak akan muncul di galeri. Kita buktikan. Kita kembali. Kita masuk ke galeri ya, masuk ke galeri. Nah, sudah tidak ada ya. Foto tadi ya. Ada gambar tempat tidur tadi ya. Sudah tidak ada lagi. Padahal foto itu masih tersimpan di HP. Nah, kita buka foto yang tadi ya. Kita tadi memasukkan foto itu di file saya, penyimpanan internal Android. Nah, di Android OBB. Padahal foto ini masih ada di sini ya, tapi sudah tidak muncul di galeri. Ini video pun sama ya, triknya seperti itu. Ini cara ya untuk menyimpan foto atau video biar tidak muncul di galeri. Caranya hanya seperti itu saja. Nah, baik teman-teman, untuk dari saya mungkin cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah menonton
video saya. Terima kasih teman-teman.